Udang Masak Kuning. Hello guys, bertemu lagi kita pada hari ini. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda menu yang cukup simple, nak buat pemudah. Jadi korang tak adalah lagi alasan nak buat susah ke, nak masak susah ke kan. Jadi kita tunggu apa lagi, jom kita mulakan. Pertama sekali, blendkan bawang merah, kunyit dan juga lengkuas. Okey, blend-blend semuanya. Seterusnya masukkan ke dalam periuk ataupun ke dalam kuali. Masukkan sedikit cili buih, kalau tak ada boleh guna cili kering masa kita kisar tadi. And then seterusnya masukkanlah santan. Okey, seterusnya masukkan air untuk lebih banyak kuah kita ni. Nak masuk air banyak mana ikut suka. Kalau nak kuah banyak bolehlah letak banyak kan. Lepas tu kita kacau-kacau lah. Masa ni boleh hidupkan api, okey. Tadi yang hidupkan lagi, masa ni baru kita hidupkan api. Bila dah menggelegak semua, kita kacau-kacau sekali lagi. Seterusnya bolehlah kita masukkan udang. Saya guna udang ni dalam setengah kilo macam tu je lah. Seterusnya boleh masukkan lada besar dan juga timun ke dalam masakan kita ni. Seterusnya kacau-kacau sikit. Seterusnya masukkan garam perasa dan juga gula. Masukkan juga sekeping asam keping ke dalam masakan kita ni. Kacau-kacau dan tunggulah sehingga ia menggelegar. Dah siap dah lah. Bolehlah kita hidangkan. Sedap ke? Sedap lah. Selamat mencuba semua. Jangan lupa untuk like, follow dan komen video ni untuk mendapatkan lebih banyak resipi-resipi yang menarik.